Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ajo Gadget Channel. Salam Sakin. Hari ini saya kedatangan beberapa flip case atau dompet case untuk seri Xiaomi Redmi 9. Yang ini seperti ini tampilan dengan seri terbaru. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, and share channel ini. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja satu persatu. Saya mulai aja dengan flip case atau dompet case yang pertama ini, yaitu dengan seperti ini tampilan depannya untuk seri Redmi 9 seperti ini. Saya punya Redmi 9 dengan warna biru. Oke, kita tengok dulu penampilan depannya seperti ini. Optimized viewing angle dengan clear view standing cover dengan tulisan seri seperti ini Redmi 9. Terus bagian depannya, nah, bagian belakang clear view standing cover seperti ini. Terus ada kode-kode yang lainnya. Ini yang pertama kita buka saja. Ini bukanya seperti ini. Oke, kita buka. Seperti ini tampilannya. Ini dari dalamnya kita dapat seperti ini. Ini dasarnya, plastik. Kita buka dulu yang bagian luarnya supaya kelihatan lebih bagus. Oke, kita kletek dulu. Oke, mantap. Seperti ini. Ini bisa buat ngaca. Ini bagian dalamnya, ini dasarnya keras, lumayan tebal. Ini bagian belakangnya, seperti ini tampilannya. Oke, tanpa berlama-lama kita coba pasang saja ke HP-nya. Seperti ini tampilannya. Oke, seperti ini penampakannya. Bagian belakang lumayan tebal, melindungi kalau kebanting. Ini keras, tebal seperti ini. Diberdiriin juga bisa kalau mau nonton. Seperti ini kira-kira penampakannya. Seperti ini bisa buat ngaca juga, lumayan keras. Buat fashion juga bisa. Sebenarnya tadi udah ada aplikasinya, yang ini Smart View namanya. Dikunci dulu. Biasanya dia muncul bagian sini ada semacam jam atau gimana, atau minta update, saya kurang tahu juga. Habis dikunci biasanya ini dia nampak. Nah, kayak gini sekarang dia muncul, tapi mungkin di kamera kurang jelas. Ada lambang jam 14.28 seperti itu. Nah, ini buka lagi, hilang lagi. Oke, selanjutnya saya masuk ke case yang kedua saja. Ini yang pertama saya punya case dengan warna ungu. Ini lumayan presisi ya, bukanya agak susah. Apakah harus buka dari atas atau dari bawah? Biasanya kalau kita buka case biasanya kan dari bawah ini. Oke, saya masuk yang kedua saja, masih sama kayak tadi. Ini case dengan warna hitam. Tadi warna ungu biasanya pakai yang perempuan. Oh ya, ini sebelum tadi itu saya sudah install aplikasinya dengan scan QR. Ini terus kita dibawa ke aplikasi yang ini nanti buat munculkan jam seperti itu. Scan QR. Terus nanti kita dibawa aplikasi minta download aplikasinya, kita install aplikasinya, sudah jadi. Oke, kita selanjutnya kita tes yang kedua ini. Ini dengan warna hitam. Warna hitam dipadukan warna biru seperti apa? Pasang dulu sebelah kanan. Oke, kita snap saja seperti ini. Oke, langsung jadi. Seperti ini penampakannya. Ini bagian tombol-tombol bagian bawahnya kebuka. Bagian samping ini kebuka tombolnya. Melindungi kalau kebanting. Ini bagian atasnya ditutup semua. Ada infrared sama mid samping kayak gini. Ini bisa nampak notifikasi seperti ini. Di bagian warna hitam jelas, di warna ungu tadi kurang nampak. Ini sama kayak tadi, bisa digedein juga kalau mau nonton. Seperti ini. Ini kayaknya kuat, kokoh dasarnya. Oke, kita masuk
Oke, case selanjutnya saja. Ini dengan warna hitam. Kita buka dulu, bukanya lumayan susah. Harus agak hati-hati supaya HP jangan lecet. Yang ketiga, saya punya case dengan flip cover dengan warna gold. Flip cover atau dompet cover atau apa namanya? Ini masih dengan kode QR yang tadi, kode aplikasi. Saya coba pasang saja HP Xiaomi Redmi 9 nya. Oke, dipasang. Oke, langsung jadi. Ini dengan warna goldnya. Oh ya, ini harus dibuka dulu pelampis depannya supaya kelihatan lebih bagus. Ini buat ngaca juga bisa. Bagian belakangnya, ini bagian bawah, bagian atas itu bisa buat nonton. Ini mana elegan ya, makanya ini cewek kalau yang warna gold biasanya kalau ditenteng seperti ini dipegang. Oke, selanjutnya saya masuk ke selanjutnya saja. Saya masuk ke case yang selanjutnya, flip cover atau smart cover atau apa namanya ini, macam-macam, atau dompet cover dengan warna pink. Saya coba pasang saja ini penampakannya. Ini dibuka nanti ada semacam plastik supaya lebih bagus. Jadi ini warna pinknya. Ini masangnya lumayan susah ya guys. Ini warna pink. Ini kayak gini, dipasang kayak gini. Buat nonton, buat main TikTok. Ini kayak gini. Oke. Seperti ini tampilan dengan warna pink. Pinknya ini nggak terlalu pink, ini masih pink apa nih? Pink soft atau apalah. Oke, selanjutnya saya masuk ke case selanjutnya saja, masih dengan smart cover atau flip covernya. Saya punya dengan warna hitam. Ini tadi sepertinya bukan hitam pula ini, itu masih hitam abu-abu. Ini hitam full black kayaknya. Ya, yang sekarang ini yang tadi ini perbedaannya. Apakah sama? Oh, sama ternyata. Oke. Selanjutnya saya masuk saja ke case yang ini saja, karena yang tadi warnanya sama. Ini warnanya biru. Warna biru. Apakah dipadukan dengan warna biru juga mantap? Coba pasang saja. Ini. Masuk samping kanan dulu. Oke, masuk. Oke, mantap. Ini nampak soalnya ada nelpon segala macam, nggak perlu ngangkat. Seperti ini. Sama kayak tadi, masih bisa beliin tas bawah, bagian belakangnya ini ada semacam magnet. Apa ya magnet? Coba untuk saya tarik ini. Ada magnetnya. Oke, saya masuk ke case selanjutnya saja. Saya punya case ini dengan terakhir saya warna silver. Ini kayaknya lumayan susah. Saya punya case dengan warna ini silver atau perak sepertinya. Saya nyetekan dulu. Saya coba pasang yang warna silver ini. Keren, pas.
Ini apalagi yang ini bisa pas buat ngaca ini. Seperti ini. Ini warna silver. Ini tutup kameranya kalau kebanting aman. Oke, seperti ini tampilannya. Seperti ini kalau bisa. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan flip cover atau dompet cover kita kali ini untuk seri-seri Redmi 9 nya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bagi yang subscribe, kita ucapkan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.